channel gue ya, channel Ruby Hadian. Nah, kita prepare pagi-pagi ya, masih pagi nih. Ya beginilah ya. Jadi nanti yang gue mau titipin juga ini satu tas di sini, ini di motor. Ini kita simpan di hotel dulu guys ya. Jadi kita proses dulu, stay tune terus, jangan kemana-mana. See you later. Ya, jadi udah ganti lift lagi. Sekarang kita langsung menuju ke Blair. Semangat pagi guys. Ya, sengaja Blair gue taruh di mana? Di basement aja, biar nggak kejemur-jemur. Oke, kita turun dulu. Oke, here we go. This is Blair. Oke, kita pasang salah satu andalan kita, tanknya. Oke guys, gue prepare dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Stay tune terus. Oke, masih dingin guys. Ini masih ada bawa tas yang gue mau serahin, jadi a bit rempong, tapi it's okay. Kita sambil bawa jalan aja ya, biar nggak ketinggalan guys. Semoga cerah ya guys ya. Dan gue memilih hotel ini karena dekat guys dengan Tikum ya. Jadi enak. Semoga nggak ada yang ketinggalan, semoga semua aman. Oke guys, nah udah sampai. Aku nitip. Iya, siap ya. Amit. Jam berapa kemarin nongkrong itu? Gak enak mau ditolak juga ya. Ya udahlah. Halo, Kang. Lagi. Saya ngawal dari belakang ya. Oh, iya, iya. Iya, halo. Masih ada nunggu beberapa ya? Kita rasanya peta deh ridingnya. Nanti sampai di pertengahan di Kempol baru kita bisa join. Kalau Surabaya rasanya ada kabar terbaru dari Pak Pol minta pecah dulu. Kan 23 rider kita. Mm-hmm. 10 sama 13 dulu kan dipantau sama kanit gitu. Sama kanitnya mereka masing-masing. Oh. Karena kumpul di mana ketemu di sana baru jalan. Oh iya 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 iya. Oke okay, oke. Okay. Nah, ini foto nih. Woo. Yeay, foto dulu. Guys. foto. Grup depan formasi dulu yuk. Ya. Kumanut. Oke guys, kita mau jalan. Dari Makassar, Om? Dari Makassar. Motor tadi di sini. Iya. Oh enggak, aku udah kirim dulu. Oh gitu. Satu mingguan itu aku udah titip di sini. Aku di sini atau gimana? Makassar. Jadi baru ini. Mas siapa ya? Saya Robby. Iya. Mundur. 15. Nah, ini Koko juga tadi dari Makassar ini. Ayo, Koko. Oke. Oke, okay. Nanti kita lanjut lagi. Yo, oke. Okay.
Gak sempat balik ya. Iya, nanti kita lihat arahannya aja. Karena yang paling krusial itu kan sebenarnya lampu merah. Soalnya ada yang dekat terus, ada yang ngejar-ngejar nempet, ada empat touring di situ kayaknya. Ini Mbak juga suka touring nih Mbak. Oke, mantap. aku waktu mau pergi tuh aku sudah kepo-kepoin. Wah, sudah sampai duluan. Aduh. Oke, guys, kita jalan, guys. Benerin helm dulu, aku lupa kancingin strap. Aku benerin helm. Kalian enggak? Oke. Iya. Lurus, Pak. Oke, iya. Lurus. Ketinggalan aku, Pak. Kemana tujuannya? Ketapang. Tujuannya kemana? Ketapang, Pak. Ketapang. Dia tadi ke sana lurus. Makasih, Pak. Aku ngambil lurus saja pokoknya. Iya. Sekitar 3 kiloan masih ada. Belok kiri. 3 kiloan lagi kiri. Oh iya. Iya, makasih, Pak. Ketinggalan, guys, gile. Ampun gue, nggak tahu jalan juga. Ya doain aja deh, selamat sampai tujuan, jalannya benar. Gila, guys, jalannya. Gile jalanannya, guys. Tapi sama aja, gue ketinggalan. Rombongan motor, Pak? Iya, ada. Sudah lama, Pak? 5 menit yang lalu. Oke, Pak, makasih. Gokil sih, guys, pengalaman touring pertama dan langsung ketinggalan. Nyari jalan sendiri, tanya-tanya sendiri, karena gimana ya, mereka juga mau cari, kayaknya bingung ya. Mungkin di titik spot satunya itu yang pemberhentian, mungkin mereka nungguin, guys. Semangat, guys. Ada rombongan motor ke arah timur. Lurus aja, Pak, ya. Makasih, Pak. Oh.
baik guys polisinya. Mantap Pak polisi. Baik banget, membantu banget ya, seperti kalian lihat dari tadi Pak polisinya. Mantap sekali. Akhirnya. Ah! Nyasar aku. Ini tali strap. Ah! Gila. Ketemu juga satu. Damn. Gila pengalaman banget guys. Aku dapet jalannya. Gila. Tak touring sendiri jadi ya. Tadi lupa masang strap. Udah gitu aku jalan nyasar. Astaga, bener-bener. Ngejernya. Mau konek? Hah? Mau konek? Apa? Mau konek? Boleh. Berhenti dulu aja gak apa-apa. Gak apa-apa lah, jalan aja. Jalan aja gak apa-apa. Nena sama yang lain. Gak apa-apa. Aku juga ketinggalan soalnya. Apa? Aku juga ketinggalan. Ya bayangin aja, barusan pertama nggak tahu jalan, nyasar, ngejer rombongan. Tahu? Tahu. Oh gitu. Aduh, masalahnya aku pikir lewat mana ya. Ya berkatnya ketinggalan banyak fotoku. Oh masa? Oh. Jadi untung aku nggak pakai itu helm ya, kok kita kembar berdua ya. Cuman udah dari awal lah pakai yang ini aja lah. Enggak, soalnya dari baru beli enggak pernah tak pakai, jarang. Ya perdana lah, perdana. Ya, kalau yang itu kan perdana waktu ke Bali. Sudah. Tuh, kiri. Nah, kan mau aku lurus. Ah, coba ketinggalan lurus aku. Lah, setiap ditanya Pak lewat mana? Lurus terus. Ternyata belok. Nah ini misi musuhku ini, temanku ini semua ini. Iya temanku semua ini. Iya tuh jalanannya tuh, pantengin tuh. Dia nggak ikut rugi toh. Ayo belum, ayo. Makanya yang udah ikut rugi. Iya. Welcome. Akhirnya sampai aku. Sini ayo Pak. Sini. Oh iya, gila. Oke, guys, sampai juga. Aduh, ya sudahlah. Masuk guys, orang-orang udah pada mulai. Kenapa bro? Aku tadi benerin strap. Dari Jemur Sari semua ke kanan, aku ngiri. Aku terus aja.
Wes aku nguber ketemu ini ya, wes lah. Tenang. Ayalah. Edan. Halo. Nyasar aku. Aku benerin strap. Udah benerin strap semua kanan. Aku kiri. Baru aku terus. Oh, malah kiri Mas Oro. Ah, terus aku tanya orang, putar balik. Ya wis ngebut cari semua ketemu. Ya wis ketemu ini baru aku pelan. Iya. Aku tuh lupa ininya. Oke, guys. Sudah ketemu rombongan lagi. Kita mau jalan lagi. Semua, gue tadi udah ketinggalan jadi kayak rame nih semua. Gas lagi, guys. Oke. Jalan lagi, guys. Oke, sudah masuk Probolinggo. Ya, Probolinggo. Oke. Probolinggo. Mantap jalannya, guys. Tadi si bapak atraksi itu bapak patwal berdiri-berdiri, cuman tidak kerekam, guys, cuma lihat dari spion. Kelihatan yang lain, guys. Lurus terus, guys. Lurus terus, cuman trafiknya lumayan, guys. Lumayan banyak truk ya, kok ya. Lumayan banyak truk. Oke, ini daerah Paiton ya. Daerah Paiton. Oke. Pembangkit listrik. Oh ya, ini nih guys ya. Pembangkit listrik ini Paiton. Oh, depan SPBU. Oke. Tuh, guys ya. Python ya. Oke, guys, kita lanjut lagi. Ada beberapa dari fosil. Aku juga. Lagi, guys.
tapi masih banyak truk ya. Hati-hati, banyak kendaraan, masih ramai. Mirip Camba. Seketika keingat dengan Camba. Segitu doang sih, selebihnya enggak. Hari doang yang ada pohon-pohonnya. Mirip apa? Sama di Camba. Hari ini cuaca cerah perjalanan, sehingga gua bisa ngevlog nih untuk kalian-kalian ya. Khususnya yang anak-anak di Makassar deh ya, yang kalau nonton ya, ya kalau nggak nonton ya, ya sudah. Oke, kita masih lanjut. Ini tujuan mau ke pelabuhan. Kita masih gas dulu guys. Waduh, mobil. Maju. Sik. Cepat lagi, mau maju.
Okay, kita di daerah pelabuhan. Selebihnya udah ngacir duluan. Mungkin sudah ada yang ngatur. Harusnya sudah ada yang ngatur ya. Gimana, Pak? Aman. Mantap. Ini aku yang ini. Iya, dia. Gua ngikutin dia dari tadi ya. Kesel banget. Ngambil dia. Waduh. Ini kalinya gua ada gini-gini. Iya, man. Biar rileks dong. Bangke. Cuma kalau kayak gini ya, gua racun. Habisnya harus naik saya-saya nih. Gak bisa nih. Oke, jadi sekarang udah ada kapalnya. Persiapan masuk kapal, guys. Ya. Masuk kapal dulu. Oke, kita persiapan masuk kapal. Dikasih waktu 3 menit. Licin. Oke, sudah sampai kapalnya. Bau-baunya mau wet race ini katanya tuh. Ya. Enggak tahu. Sing penting ya kalau hujan kan singgah dulu. Itu. Iya ya, kita prepare dulu. Pada mau turunin motor agak-agak licin. Semoga cuacanya bagus, jadi gua masih bisa ngevlog untuk kalian ya. Oke, 360 nya dipinjem, dipakai sama kameramen aja lah, daripada cuma di windshield gua kan. Lebih baik kita gunain buat sama-sama. Semoga cerah ya. Semoga cerah. Ini sudah pakai jas hujan ini. Ini Koko satu sudah ready dengan jas hujannya. Sudah ada yang nungguin. Ya.
Makassar. Kita tiba guys, tiba di Bali. Ya, cuman tadi lama itu lama istirahat, makan, ngasuh-ngasuh begitu sih. Sambil nungguin juga beberapa. Gitu guys ya. Tadi kita ke sana malah terlalu cepat sampai di Ketapang ya. Dari estimasi hilap, biasa hilap. 1,5 jam lebih awal dari jadwal ya. Gitu, makanya tadi agak-agak nunggu juga. Begitu datang sudah disambut juga dengan bapak, dengan beliau. Untuk rombongan kita guys ya. Jadi kita lanjut jalan lagi guys. Oke. Wow, view-nya mantap guys. Yang nggak ikut next time bisa ikut guys ya. Seru banget guys. Nah, ini pokoknya lagi nih. Ada perbaikan jalan guys, hati-hati pasir, jalan jelek. Sebentar doang kok, dikit doang, gas lagi. Guys, jalannya guys. Yang lalu kita naik X-Max ya ke Bali ya. Kali ini kesampaian Blair yang sentuh Bali guys. Mantap. Joss. Hey, semua Kawasaki. Belakang juga masih ada. Jalanannya ngobatin lelah. Ya, repair lagi habis ngisi pom. Kita habis repair habis isi bensin. Perjalanan bagus banget cuacanya guys ya, jadi thanks God diberi cuaca yang sangat-sangat mendukung dari Surabaya. Tadi sempat sedikit mendung waktu turun kapal, gerimis sedikit lah, sedikit sebentar banget, paling ya berapa puluh kilo lah, habis itu udah aman dan lumayan cerah. Oke, gas lagi guys. Oke guys ya, jadi kalau videonya terhenti artinya itu hujan guys. Ini udah gelap lagi ya, udah gelap lagi. Jadi ya gitu aja deh. Kalau misalnya hujan, ya udah kita sambungin nanti lagi. Jalannya hujan-hujanan, kita nggak ngevlog nih. Ya tuh ngeliatin orang naik versi 1000 yang baru tuh kayak enak banget, nyaman banget ya. Enak banget ngeliat dia, stabil banget. Wow. Licin guys jalanannya. Seru. Ya
gini deh, gerimis-gerimis lagi, nanti kering lagi. Itu gitu deh guys. Semoga nggak basah deh, di depan tuh cerah tuh. Ya, semoga nggak basah puyuk, repot. Kalau basah nggak enak. Ya, nggak keburu guys. Hujan, jadi nanti. Wah, belum lihat nggak? Mesin gue sampai berasap tuh. Ya, oke, lanjut lagi nanti guys. See ya. Touchdown juga di Duta Intika Bali. Gimana? Colok lagi? Baru sampai dicolok lagi. Mau? Bisa pulang gak ini? Hah? Sudah bisa pulang gak ini? Pulang kemana dulu? Mau juga saya. Iya. Jadi ini tas-tas yang besok. Jadi kita mau ke hotel. Ih, sampai. Sampai kan naik mobil. Hah? Ya kok iso? Oh, udah sampai. Udah dicolok? Ya. Colok-colokan terus, guys, ya. Ini sudah sampai. Beberapa tadi yang dari Bali juga sudah pulang. Taruh koper. Oke, di Duta Intika Bali. Gimana? Aman kita mah. Ah. Seru tapi. Oh, seru ya. Pengalaman tersendiri. Yo, lanjut besok aja deh. Capek. Oke. Jadi sampai ketemu besok aja deh ya. Karena dari sini kita mau ke hotel. Besok jalan pagi lagi. Jadi oke. Okay. Begitu. Ciao.